Woi, apa ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya ini mau ke Kendiang ya teman-teman, bawa si Supra GTR. Bang, spionnya mana? Spionnya lagi dipasang di Supra bapak dan itu di bengkel, nggak bisa diambil. Jadi wes nggak pakai spion, jangan ditiru. Rapopo ding, ngomong ini nggak ada polisi juga. Aku pakai knalpot alusan, jangan ngantuk. Mau pasang knalpot racing toh? Lainnya pada alusan, nanti bersihin aku enak. Wes ini aku mau ke dia, jadi ini itu hari Minggu, tanggal 21 Maret. Nanti entah uploadnya kapan ya. Yang penting ini berangkat dulu. Jadi ada acara dari Supra GTR Semarang kalau nggak salah. Itu mau ke Dieng, ke Curug Sikarim tujuannya. Dan saya mau ikut kayak gitu. Aku tuh bareng Supra GTR Banjarnegara, tapi mereka itu udah berangkat lewat Wonosobo dan nanti ketemuan di sana aja. Ya karena saya rumahnya di baratnya Dieng gitu ya. Jadi saya yang menyusul kayak gitu. Nah, wes ini aku otw ke Dieng dulu. Nanti semoga ketemu sama temen-temen yang di sana kayak gitu. Dah hampir sampai Sikunir ya, ini Sembungan Village Sikunir. Sembungan Village. Nih. Kalau mau ke Sikunir ke situ. Nanti kita beloknya ke kanan. Enggak ditarik nyong wong kene. Kalau Sikunir ke sana ya, dan ini kita beloknya ke kanan. Ke Sikarim. Apakah udah pada di sana? Saya enggak tahu, kayaknya belum kayaknya. Tapi semoga aja udah ya. Nah, kalau belum ya tak enteni. Nah, udah ya malah syukur gitu. Alhamdulillah cerah di atas, di bawah kabut. Biasa di sini kabut itu kadang naik, kadang turun, jalan-jalan kabut. Look at the view. Matic bahaya, matic di sini ya. Ini turunan terus sampai Sikarim. Mobil matic juga ya hati-hati. Pemandangannya feeling good. Wes orang zaman ya lagu feeling good ya. RBS ki Banyumas po Cilacap ini. Tuh kan. Ih. Kayak gini banget. Kalau naik kayak perkoso. Kendang di sini subur-subur ya karena DPL-nya itu tinggi. 2222 atau berapa itu tadi ya, Sembungan Village desa tertinggi di Jawa, tertinggi kedua apa pertama gitu setelah di yang di Bromo itu. Di kadang nggak kelihatan jalan naik ini, jadi harus hati-hati. Gigi rendah, oh giginya gede temen. Si Karim di depan sana ya, sudah menanti. Jalan sih mending udah halus, dulu tuh bebatuan. Aku sempat menangi pas bebatuan, tapi pas belum nge-vlog jadinya nggak ada dokumentasinya. Wes pemandangannya sejuk segar banget ini. Banyak orang yang bersepeda juga. Nanti pilek, agak demen. Nah, mulai di sini jalannya lebih ekstrim lagi nih. Ini banyak spot-spot buat foto Instagramable ya, tapi saya nggak ada yang motoin. Tuh, wish. Ah, mandan pilek tuh. Ekstrim sini. Hati-hati ya, tuh. Udah meh sampai sih di Sikarimnya sih.
tuh udah kelihatan, udah sampai di bawah itu. Nyelip alon wae. Burine wae. Tuh, sana. Tuh si Karimnya tuh, itu si Karimnya. Oh, serah alam blush. Belum pada di sana apa ya? Supra GTR belum ada. Tuh, sana tuh. Wih. Saya aku fokus jalan dulu, nanti aku ndrunjung ke jurang. Jangan sampai. Tuh. Wih, indahnya ya, kita lebih dekat lagi nanti ya. Look at the view. Curug si Karim. Saya pernah sih nge-vlog di sini pas pakai old CB ya. Kalau teman-teman belum lihat silahkan dilihat. Ini pakai GTR. Nanti insya Allah bertemu dengan teman-teman GTR dari mana, Semarang kalau nggak salah ya, dan dari GTR Banjar. Mas Wisnu, Mas Ilham, Mas Imron, Mas apa Primanda dan lain-lainnya ya. Weh, indah banget. In the sky, mighty eagle doesn't care. Wish, drunjung aja drunjung lah. Wish. Ini kita harus memutar dulu ya. Harus memutar sedikit memutar. Belum pada sampai kayaknya ya teman-teman, masih pada di bawah Wonosobo mungkin. Semoga ya cepet sampai, aku nunggunya nggak kelamaan ya. Belum pada sampai ya, wis tanteni berarti. Belum pada sampai. Itu apa? Curug Sikarimnya seperti itu ya. Alhamdulillah pas lagi cerah ini jadi bisa kelihatan. Sana tuh jalan yang dari Wonosobo dari Garung ini naiknya ke sana. Teman-teman nanti datangnya dari sana, apakah kumpul di sana, apakah di sini, nggak tahu. Jadi saya nunggu di sini aja dan saya sambil menikmati pemandangan apa Curug Sikarim gitu. Nanti tak buat sinematik ya. Pakai skuter si Super GTR. Pas tak cuci padahal. Itu juga banyak teman-teman dari mana. Wes gitu ya. Foto saya. Wes nanti tak lanjut pas ada teman-teman aja. Clouds are stirring up the sky. I was always in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost, what I loved and what I lost. Jadi ini udah di Sikarim dan di sini udah ada beberapa motor. Ada yang dari Jogja sama Banjarnegara dan ceritanya ini lagi nunggu yang dari Semarang. Kayaknya itu katanya ada puluhan lebih motor, jadi ditunggu aja. Nanti gimana mobilnya kayak gitu. Kita tunjukin dong. Rombongan GTR dari Semarang udah sampai di sini ya. Ada 10-an motor lebih. Ini pada komorot kabeh, mana aku ora. Mana aku komorote sih bene wae yo. GTR standaran. Kita parkir dulu aja. Ya ini jadi udah selesai di Curug Sikarim, udah ngopi-ngopi, udah ke Curug Sikarim. Ini mau lewat ke Dieng. Aku belakangan aja, kan ngesut ya, tugasnya ngesut. Jadi di belakang aja.
ada berapa motor sih, 10 lebih 15 Pak ya. Wes pokoknya kita kedian, nanti aku balik pulang ini pada ke Wonosobo. Ayo naik. Wes padha ning ngarep aku tinggalan. Naik yo, naik. Nanjak curam banget ya, aku tak belakangan aja biar bisa ngesut. Guys, pada depan-depan. Tuh. Ketok ora ya ning kamerae kabut. Mukawai kita, mukawai kuat ya motornya, ya kuat lah, ini poncengan kuat lah. Ayo, ini. Tuh banyak banget, oh. Banyak banget. Dua. Ciro lu 46 tuh lu ngaluh soal 15 lebih hampir 20 kayaknya. Oh ada yang pakai apa next Carlos. Weh kakok. Ayo kuat bisa tuh masukin gigi doang ngempos. Kita orang jalan ini kabut soalnya. Nah sini nih yang paling bahaya, jadi harus hati-hati. Soalnya pasir juga. Ayo kuat. Oh ancang-ancang, naik metik harus ancang-ancang. Gak ancang-ancang gak bisa. Biye. Teh. Engko iso ora kae? Iso. Iso dhewe. Nah, iso dhewe. Weh, kan sini yang paling ekstrim udah selesai. Kuat lah. Ayo kita kayak naik lagi. Metik, weh kuat. Kabut ya, semoga kita tutup nih kamera. Kok mah do mandek ini apa? Foto? Ngapa? Oh foto dulu. Oh ada foto ya, wes manut. Tak kira oleh ada bablas, sebelah foto. Foto-foto di atas awan. Di kabut ya foto-foto. Terus foto bareng orangnya dulu. Terusan nanti kita lanjut ke Dieng. Kayak gitu. Weski kita lanjut lagi arah ke Dieng. Angin. Bisa angin, kabut angin. Wes siap kabeh? Ayo depan. Ngapa meneng kowe wong?
Tak medio. Aku mau ke atas dulu, medioin. Clouds are stirring up the sky. I was always in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost, what I loved and what I lost. Let's get lost in love tonight. Ketinggalan yong. Yo dayok yuk. Ketinggalan. Yang penting medio ya. Ketinggalan nanti disusul. Weh, ndi wae wong-wong. Kabut kelihatan enggak di kamera iki bagus banget. Wih, terang iki, terang. Terang semuanya dok. Tau gue mau ngasih ngarep. Oh, wis terang di sini, terang di sana kabut ya. Perbandingannya, semoga ini nggak ngembun. Sana kabut, sini terang benderang. Rame banget, ada 19 apa 20 kalau saya nggak salah ngitung ya. 19 atau 20 motor. Wes aku ngarep wae. Ben ndak do bingung wae. Sampai di sini videonya ya, teman-teman. Soalnya ini hujan. Ini aku mau langsung balik dan teman-teman yang lain bablas ke Wonosobo. Wae, OCB. Wes aku tak di sini aja. Ini teman-teman dari Semarang mau balik. Hati-hati di jalan. Terima kasih sudah kesini. Aku nanti langsung balik ke rumah. Pulang kayak gitu ya. Ini hujan sih kameranya mau tak simpen. Oke. Wes nunggu mereka pada pulang. Tak videoin dari sana. Wes iki kameranya rusak, enggak pakai waterproof yo. Ini habis ini tak videoin pas mereka pulang nih. Terusan udah. Terusan udah ya. Wes. Seperti itu ae. Later. Can you move it along? I'm all out of time, cut.
Woi, apa ya? Woi, apa ya? Woi, apa ya? Woi.